Kapan gue bisa lihat barangnya? Serahin sama kita berdua. Aman, Pak. Tunggu! Berhenti gak lo? Kali jadi istri kedua abang. Kalau udah punya istri itu dibahagiain, Mas. Disayang setiap hari. Jangan malah mikir cari istri baru. Edda, si Neng bisa baca suara hati gua. Kasih ya. Iya, sama-sama nih. Nama gue Putri. Gue adalah mahasiswi baru di kampus ini. Gue punya kelebihan yang orang lain gak punya. Paling males banget kalau ada kelas pagi. Gue bisa dengar suara hati orang lain. Awalnya gue ngerasa terganggu, tapi lama-kelamaan gue mulai terbiasa. Ibu juga selalu pesan, gue harus selalu menyembunyikan kekuatan gue ini. Itu makanya gak ada satu orang pun yang tahu kalau gue bisa dengar suara hati orang lain. Jangan. Iya, kalau gue nggak nolongin lo, yang ada lo pingsan di sini. Siapa yang ngelakuin ini sama lo? Gue kasih tahu nggak ya? Kalau gue kasih tahu, pasti bakal ribet nih urusannya. Ya dia orang yang biasa nyiksa mahasiswa di gedung ini. Siapa? Siapa yang berani ngelakuin kayak gini? Aduh, mana nggak ada yang ngomong dalam hati lagi. Kalian tuh gimana sih? Kalau ada yang dibully, bantuin dong. Harus punya hati gak sih? Yang mana ada yang berani? Emang siapa yang ngelakuin? Gua kasih tahu gak ya? Kenapa diem aja sih? Siapa? Gua dulu. Apaan sih? Kau tanya dulu. Siapa lagi? Lo mau tahu nggak siapa yang berulah tadi? Lo tahu siapa? Namanya Pangeran. Anak pengusaha kaya raya. Dan salah satu donatur besar di kampus Bunga Bangsa ini. Pangeran terkenal angkuh. Dan nggak mau bergaul sama orang sembarangan. Dan lebih luar biasanya lagi. Dia bisa ngelakuin apa aja sama mahasiswa yang nggak dia suka di kampus ini. Pangeran punya dua sohib yang baik dan juga kompak. Salah satunya, Atta. Yang sifatnya tuh 11-12 sama Pangeran. Sombong banget. Dan salah satunya lagi, Gio. Gio udah terlahir dari orang yang kaya raya.
Mereka bertiga tuh terkenal banget di kampus ini. Di kampus Bunga Bangsa. Ganteng, kaya, sombong, sadis. Kapan gue bisa lihat barangnya? Serahin sama kita berdua. Aman, Pak. Tunggu! Berhenti gak lo? Pasti pangeran kan? Lo ngapain bully mahasiswa yang namanya Jody? Sampai jadi tontonan banyak orang kayak gitu. Kalau punya masalah, selesain baik-baik, kan bisa. Lo gak punya hati ya? Tunggu dulu, gue belum selesai ngomong sama lo. Gak usah. Ikut campur urusan gue. Karena gak ada satu orang pun yang berani ngelawan lo yang udah tega bully orang lain. Lo pikir lo siapa? Lo pikir lo bisa ngomong sama gue? Gak ada satu orang pun di kampus yang berani sama gue. Apalagi lo. Paham? Gue berani karena gue tahu gue gak salah. Lo ikut sama gue sekarang. Ih, apaan sih? Lepasin ikut sama gue. Gak mau! Lepasin gue! Ikut sama apaan gue. Sih? Kasar banget jadi cowok! Lepasin gue! Ih! Halo. Oke, gue kesana sekarang. Lepasin gue gak? Lo beruntung hari ini. Awas aja lo. Where? Dimana pesan atau informasi kebijakan harus dilakukan? Any question? Wait a minute. Maaf, saya terlambat, Pak. Who are you? What do you wanna do? Kamu mahasiswi sini memangnya? Saya baru transfer mata kuliah, Pak. Sebelumnya saya mahasiswi di Universitas Harapan di Bogor. Oke, yang baru dapat beasiswa itu ya kamu ya? Iya, Pak. Tapi mata kuliah saya teori komunikasi. Kenapa kamu bobok ranjang? Maaf, Pak. Saya kuliah di sini sambil jualan juga. Tapi saya janji, saya akan fokus untuk ngikutin materi kelas Bapak. Oh iya, 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 iya. Sit down. Makasih, Pak. Thank you.
Put. Sini aja. Oke, kita lanjut saja. Sama-sama.